Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini saya akan ngasih satu informasi yang mungkin bisa menjadi pertimbangan teman-teman semua ya. Ini saya nemuin satu website namanya MindJob. Ini katanya kalau kita nonton YouTube di websitenya dia, maka kita akan dibayar teman-teman. Jadi bisa menjadi alat penghasilan kita ya, selain menjadi YouTuber. Juga kita bisa nonton tayangan-tayangan YouTube, tapi kita juga dibayar dengan menonton tayangan-tayangan tersebut. Oke teman-teman, daripada penasaran, langsung aja kita ke TKP-nya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman klik like dan juga subscribe, juga share video ini ke teman-teman yang lain ya. Barangkali video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, yang pertama teman-teman, silakan langsung buka aja Google Chrome-nya, kemudian tuliskan mindjob.com ya. Kemudian klik register ya. Nah, teman-teman di sini ada form untuk registernya. Yang pertama, teman-teman di bagian atas ini silakan teman-teman isi dengan username teman-teman ya. Bukan email ya, tapi username. Setelah kita isi username, kemudian bagian bawahnya kita masukkan email kita. Tentunya email yang aktif ya, teman-teman ya. Kemudian password. Ini paling penting ya, jangan sampai password itu kita lupa teman-teman ya. Masukkan password 2 kali, kemudian masukkan PIN. Nah, PIN-nya juga di sini maksimal 4 digit aja ya teman-teman. Kemudian masukkan nomor handphone. Masukkan nomor handphone seperti biasa, nggak usah dikasih kode plus 62 ya teman-teman ya. Jadi langsung masukin nomor aja seperti ini ya, kalau seperti ini salah. Yang dikasih plus 62 itu salah ya, jadi yang benar itu langsung aja nomornya. Untuk registrasi ini juga bisa menggunakan akun Facebook kita teman-teman. Kemudian kita klik register kalau udah selesai semua pengisian form formulirnya. Oke teman-teman, ini dia, ini udah berhasil untuk proses registernya. Kita close aja. Nah teman-teman, di sini tampilannya seperti ini ya. Di bagian depan ini ada My Referral Link. Jadi ada link referral kita. Jadi kalau teman-teman mau bagikan link referralnya ke teman-teman yang lain, bisa. Cara untuk menghasilkan dolar atau cara menghasilkan uang dengan aplikasi MindJob ini, kita hanya menonton video-video yang ada di websitenya ini ya teman-teman. Oke, nah ini saya tadi udah nyoba nonton satu video dan ternyata di sini berhasil ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada di Mind ini saldo saya udah 2.226 ya teman-teman. Sementara job yang bisa saya selesaikan ini sisa 5 video lagi. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada MindJob TV. Ini sisanya tinggal 5 karena tadi saya udah nonton satu video, jadi sisanya tinggal 5. Nah, silakan teman-teman langsung tonton aja tuh video-video yang ada di situ. Nah, durasi untuk nontonnya ya itu minimal 20 detik. Kalau udah 20 detik, otomatis teman-teman udah terhitung menonton satu video dan menghasilkan 2.226 rupiah ya. Per video itu nanti dihargai dengan 2.226 rupiah. Nah, ini kita coba tonton ya. 20 detik aja cukup. Nanti kalau udah selesai nontonnya atau udah dinyatakan sukses nonton video selama 20 detik, nanti teman-teman bisa lihat di bagian atas sini ya, ada notif. Nah, ini teman-teman ya, you have been credited for the video successful. Nah, ini penghasilan kita udah nambah tadi 2.226, sekarang 4.453 rupiah teman-teman ya. Sementara sisa dari job yang bisa kita tonton itu 4 job lagi ya teman-teman. Silakan teman-teman selesaikan semua videonya sampai selesai. Oke teman-teman, sekarang kita mau selesaikan dulu misinya untuk menonton video ini sampai berapa maksimum yang bisa kita dapatkan untuk account trial ini atau free ya, akun yang gratis di MindJob ini. Oke, saya percepat videonya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini video terakhir saya yang lagi ditonton. Kita tunggu sampai 20 detik, nanti otomatis saldo kita bertambah. Nah ini dia teman-teman, udah berhasil 2.226. Oke, kita cek ya teman-teman. Penghasilan kita semuanya
Untuk akun free ini 13.359 ya. Jadi itu untuk satu hari ya, untuk bisa nonton video dan menghasilkan dolar ya. Maksimum itu 13.359 kalau free ya teman-teman. Jadi kalau dikalikan satu bulan itu ya sekitar 450 ribuan ya teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana caranya MindJob ini memberikan penghasilan kepada kita ketika kita mau nonton videonya? Di sini ada menu advertising ya, ada menu untuk pengiklan. Jadi kalau kita punya channel YouTube, kita juga bisa ngiklan video kita di sini, di MindJob ini ya. Dan ini kalau menurut saya ya, untuk ngiklan di MindJob ini lumayan mahal. Lumayan mahal ya teman-teman. Coba teman-teman lihat ya di sini, untuk 100 kali penayangan ya, 100 kali penayangan itu membutuhkan dana Rp1.484.355 ya. Jadi lumayan besar sih biaya iklannya. Makanya pantas aja kalau MindJob ini mau memberikan penghasilan kepada kita yang mau menonton. Nah, ini penghasilan kita tadi ya, 13.000 semuanya belum bisa di withdraw karena minimumnya 296.871. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Nah, di sini teman-teman ada menu upgrade ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 pilihan untuk upgrade account ya. Yang pertama yaitu basic worker. Ini harganya basic itu Rp667.959 ya. Aktif selama 360 hari atau 1 tahun. Jadi teman-teman bayar 667.000 ya, aktif selama 1 tahun. Nah, selain akun basic juga ada akun pro ya, harganya 1.600, aktifnya 1 tahun juga sama. Ada juga akun VIP ya, harganya 3 juta untuk upgrade ya. Kemudian yang paling tinggi yaitu black ya. Oke teman-teman. Nah, di sini perbedaannya dari setiap akun itu ya. Yang pertama basic itu bisa direct referral limit sampai 1000 dan maksimum penghasilan setiap harinya itu bisa sampai 14.828.000 ya. Withdraw per day itu bisa kita mencairkan penghasilan kita satu hari maksimum 1 kali ya. Kemudian penghasilan untuk menonton video itu Rp2.968 ya. Jadi setiap video yang kita tonton itu nanti dibayar dengan nilai Rp2.968 hanya nonton 20 detik aja. Berbeda ya kalau dengan yang akun free, akun trial itu 2.226 ya. Kemudian video yang bisa ditonton itu sampai 9 video setiap harinya ya. Jadi kalau kita coba hitung 2.968 dikali 9 ya teman-teman, dikali 9. Oke, jadinya setiap hari itu kita bisa menghasilkan 26.700 ya. Satu hari kita bisa maksimum menghasilkan 26.700 ya. Kalau dikali satu bulan dikali 30 jadi 800.000 ya teman-teman ya, untuk penghasilan kita dalam satu bulannya. Kan ini aktifnya selama 1 tahun. Kalau kita kalikan selama 1 tahun, 800.000 dikali 1 tahun ya, dikali 12, berarti penghasilan kita 9.600 ya untuk 1 tahun. Sementara modal kita hanya 600.000 aja. Nah, untuk yang akun pro ini bisa sampai 23 video yang bisa kita tonton. Kemudian ada akun VIP bisa nonton video sampai 50 video. Kemudian yang paling wow ya, Black Card account ya, harganya 29 juta ya teman-teman ya. Untuk maksimum video yang bisa ditonton 153 video yang bisa ditonton ya teman-teman ya. Dan maksimum perharinya 148 ya. Oke, saya penasaran untuk yang account Black Card ini ya. Saya coba tuliskan di sini, saya coba kalkulasikan. Untuk setiap videonya itu dibayar 8.900. Oke, kita kalikan 1 hari itu 153. Satu hari kita dapat penghasilan 1.362. Sementara kalau kita kalikan selama 30 hari, maka dapatnya 40.878 ya. Sementara modal kita itu cuma 29 juta. Jadi
masih ada lebihan ya, itu untuk 1 bulan. Nah, kalau kita kalikan dalam 1 tahun, 12, maka jadi 490 juta. Wow, banget ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman ini worth it atau tidak, silakan teman-teman simpulkan sendiri. Kalau mau coba-coba silakan di account trial dulu, kita pantau di situ. Nanti kalau teman-teman udah yakin, baru teman-teman upgrade. Oke teman-teman, itulah video singkat mengenai aplikasi MindJob yang lagi viral di media sosial. Oke, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa tetap like dan juga subscribe, biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Ajosan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.